Mangke nerangake tentang ayat ayat bab sedeko. Dekum orang asadeko kadento dohir luang. Tapi Allah Ta'ala janji eberiin balesan berlipat-lipat. Tapi neko bendana untuk mengamalkan kadento iman. Tare bareng aku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Artinya seneka, seneka artinya man utawi sapa wong iku zaiki alladzi wong yukritu kang utangaken sapa alladzi Allah ing Allah qardhon ing utangan hasanan kang bagus. Dadi redaksine pakai ngutangake de pangeran. Man siapa orang? Man dzalladzi yukridu Allah memberi hutangan kepada Allah seakan-akan Allah nekot andi dan nyari utangan padahal enten. Qardhon hutangan hasanan yang baik sedekah dosera fa yudhaifu mongko nikelaken sapa Allahu ing man fa yudhaifu mongko nikelaken sapa Allahu ing utangan lau kadiman at'afan ing pira-pira tikelan katsiratan kang akeh. Dadi sedekah niku dohir kadinto luang tapi janjine Allah ebri tiklan yang banyak berlipat-lipat ganda niku dipun Allah. Odi bule bi sampean kadinto konsep anoro aturan dari Gusti Allah. Mun menurut setan engki kadinto selalu membisikkan kefakiran. Jadi setan ini kok yang itu kumul fakroh. Jauh itu kode kita ada. Ini kok setan dan itu kok. Men Allah Ta'ala janji apa sih sedekah hakikat itu akan dilipat gandakan. Ini kok debun Allah. Urusan bacaan Qura Dawud Sopo Abu Umar wa nafi wa hamzah wal kasai fa yudha'ifhu fayudha'ifuhu beda alif fayudha'ifuhu baca rofa mun asim fayudha'ifahu fayudha'ifu bil alif ben baca nasab fayudha'ifahu ini kurusan bacaan mun ibnu kathir bacana fayudha'ifuhu nanti bacana man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu. Niko caipun bacana Imam Ibnu Katsir. Niko urusan bacaan. Baca tasdid rafa tambah alif. Mun Ibnu Amir fayudha'ifu fayudha'ifahu baca nasab. Artinya seneka mun gelek beli nepon niko tafsir. Man wal mana wa te mana ni man wa te sabane wong iku dzalladzi iku dzaiki alladzi wong yu'amilu kang muamalah sapa man Allah ing Allah muamalah niku beda dua dadi panjenengan sedekah de orang lain berarti panjenengan muamalah alaqoh abisnis bi pangeran gitu lho muamalah muamalah bareng Allah Ta'ala kelaben caran apa bi infaqi mali kelawan nafaqaken artine alladzi fi taati ing dalam taat ing Allah. Dadi mu sedekah niku panjenengan muamalah sareng Gusti Allah Ta'ala ing dalam oleh nang ngebekti Allah Ta'ala.
Karena ono apa al-infaku nafaku akan iku wajiban wajib au mutatawi anu tasannat. Sama saja panjenengan oleh nasedeko kali itu wajib utaba sunat. Wajib utaba sunat. Sewajib esena zakat. Muamalatan jami'atan lil halal. Tapi muamalana di situ terkumpul syarat-syarat yang menyebabkan napakua akad niku terjadi halal. Benih akad yang terjebak dari situ terjadi bareng haram benih. Alladzi la yahtalitu bil haram. Yang mana nggih olena akad gele muamalah gele tidak campur baur dengan sesuatu yang haram. Lil kholisi kangku orang semurni minal manni saking undat-undat. Misalnya bula meri dasul. Meri dasul ta besul maringi de ulum. Bitabit ulum mirasoro tak gelem. Idat undat bisul adwa. Ada asila lemri dari rosoro tak gelem ni ko mani ni ko membatalkan apa gua kencera utah bernilai sedekong. Tetapi sedekong makilah debi ini na. Wah mun beri pese, ano mun rosoro tak gelum ni ko mani menyakitkan. Le sedekong napa gua campur aduk dengan cara undat-undat itu bisa membatalkan nilainya ibadah. Jadi memang muamalan akal itu bersih dari manni wal adza benyakeen. Beri mari beri ya melarat nyari pesir ya sakit jang melarat ya lekalah lekalah pesir ya itu ucapan yang menyakiti itu. Ya sebenarnya sedekah tapi oleh nasedekah ni ko etoroen kalau benyakeen tak dentoh. Karena sedekah kan itu yang menyebabkan geluk berlipat-lipat napene belisa dari Gusti Allah Ta'ala. Waliniyati taqarrubilan niat mendekatkan diri ilallah Ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Tujuan untuk mesemak di Gusti Pangeran. Taqarrub. Nah, apa sih taqarrub ini? Mendekatkan diri, misalnya kena ko. Terus sama bibi, nenajak tak pati akor ya. Moro-moro kerekon tar sido giri oleh bakso. Moro beri bakso. Gara-gara bakso ni ko sebine nyantir. Jadi oleh nak apareng bakso ni ko perlu nama sebine me. Aparat ni ko nama nak tak karup. Bulu tak eman kuste dek tunya leb. Nabi ku demi untuk mendekatkan diri de sambian. Jangankan nabi ku tu nyambi beki, maka ku cak akurban embi demi pangeran dikurbankan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim demi cintanya de Gusti Allah Ta'ala sampai coba. Karena Nabi Ibrahim kadin tu seorang malaikat curigain musuh pada kekasihnya pangeran banyak tunya naden tu. Mun bekasina pangeran mololodo pangeran Nabi Ibrahim nguan. Mun tak percaya malaikat le coba kala. Coba sareng malaikat. Pen tambin kasar bagi kapi. Bagi kapi. Sareng Nabi Ibrahim dia diantara cerita jangankan harta anak rela mun bisengko demi untuk ridona pangeran dia bisa ke kurban aki kena omongan mun tek kine ke uji ada pada perintah nyembeli anak karena demi untuk mencapai ridona pangeran anak dikurbankan demi untuk mencapai apa mendekatkan diri di sareng Gusti Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang gratis. Seperti saya cerita aki gua. Saya cerita aki napa? Napa am hasib tu anta dukhul jannah? Napa panjenengan langsung ingin masuk surga gratis tanpa diberi cobaan gelu? Tidak ada yang gratis. Muro-muro toju ibu rung, ibu kopi, ibu napa? Padang bikin eko langsung untur. Iyorak nate berak. Iyorak. Napa boleh napa 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 saya sehari bulan lebih panjang rido nak Gusti Allah Ta'ala
oleh na'aben napa sedekah kalinto untuk takarub mendekatkan diri pada Allah. Lali ria, lelain mon ria. Inang kau sedekah, mengkau bioreng eko caklam, pelain punan. Engkau sedekah, mebioreng eko cak dermawan. Engkau sedekah reng bini je me cinta de sengko misal kang sayru misal sedekah bodo reng ranto ce anu na kang sayru do reng neko neko sedekah na bene kena pangeran ada udang di balik batu kita oleh kena napa karena sedekah me gelem ae ke bini sengko lain. Lali riain wa sumah, ingin termasyhur, ingin masyhur, sumah itu sama itu artinya kan mereng kan. Kan sedekah biar viral kan mangken, biar tersebar bahwa dirinya itu adalah seorang yang dermawan. Jadi situng syaratnya, cek dat ngundat, de orang se sedekain. Baiklah, ben cek nyakein, de orang se sedekain, bener yang emes, tapi beri. Lalu jual aku apa? Lalu ni kau nyakin aki, nu apa ki ngemis? Lah meri ki, ki omong tak bener kan itu. Ni kau semara aki elang nilai yang bentak ria. Ni kau fayudo ifu mongkoni kelikel sopo Allah Taala jaza au ing walesani. Ngapa gele? Otangan gele lahu da Allah Taala fiduna ilm tunyo. Wal akhirat bin akhirat bisa mumpul itu dunia menapa degeng nape-nape cerek-cerek napa pula ahli mempunga ada anak yatim ahli mempunga mun ahli mempunga maka abun bekal molonga bunga janji Allah ada afang kathiroh tikla itu banyak gitu loh. La ya'lamu wa ora wurruha ing atafan illallah Allah cuma Allah taala tok. Cepun hadis ning kitab Riyadhus Shalihin saben-saben sobu malaikat toron. Apa parlona? Adua ki orang selambek ben adua ki orang secerek. Ben sobu ne kok. Cepun Imam Abu Hurairah kanya Nabi Adabu ma min yaumin ora ono saking dino yusbiu isu-isuan sobwa al-ibadu kaulo biro-biro kaulo fihi indalem yaum tidak ada hari pagi kemudian di situ illa malakani kecuali ada dua malaikat yang zilani turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma salah situ nge malaikat dua ni kau debu dan toh Allahumma hi Allah iati muka-muka paring panjenengan mumfikon ing wong kang nafakuaken wong kang sedeko ing wong kang nafakuaken dunyoni kholafan ing ganti ni malaikat pun kulaku je pun debu dengannya Nabi. Situ ngocak, ya Allah, berilah pengganti harta yang dinafakuhkan itu. Aku doreng setak jerek. Mau setak gila masyarakat? Itu dan lain boleh. Malaikat situ ngocak dan tong. Allahumma hi Allah iti muka-muka paring panjenengan mumsikan ewong kang nyekel. Nyekengeker, tak sedeko. Paringan apa talapan ing rusak. Jadi arti niko dua niko de orang setak nape benih sedekah sunat benih sedekah sunat benih sedekah apa sedekah sunat tapi sedekah wajib seoleh imbas dua niko. Jadi orang tak zakat kan itu wajib niko dua kini niko malaikat. Mangka de budi gua itu hero banyak bene makin berkembang makin mongset dan akhirnya tekor akhirnya bene beten ada utang banyak kalau bingung bulu do Malaysia do kuma padahal ni kok intinya oleh dua dari malaikat kri Allah. Orang setak gelem sedekah wajib zakat niko prosa gusti dunyana
mun orang sak sedekah itu aki moga-moga Gusti dunya sak sedekah aki kok oleh ganti dari panjenengan. Cak debu halafan kan ganti apa ganti pesen apa ganti napa kanyi Nabi saat napa senyereta aki debu neko bebas. Anda tahu coba perhati lagi. Allahumma hi Allah caipun malaikat i'ti muga-muga paring panjenengan mumfikon ewong kangen apa kuakan dunya ni kholapan ganti umum kan ganti nape le umum sama pengertian semacam ni kopolanan apa kongan ganti nenek ke dunya misalnya sedekah. Karena sedekah ben nape ku aben tegeng bitabi nemu bote berlipat gitu loh. Berarti kelak saya sedekah ki kuah lipat berupa harta. Makanya pak umum ima kenceren. Tetapi sedekah seikhlas kelak dilipat-lipat oleh Allah. Epekel tikel. Utabe sareng Allah Ta'ala eleronin lain. Jangan sakit ya. Burung, betul tak? Jangan sakit burung. Sekele gua setak sedekah, kalau banyak pesena, dodena banyak akhirnya sakit, gemet bagi dokter. Neko cepon dek pun kanya Nabi elaporaki dek boleh kebele dek boleh pancenengan bahwa orang cerek kadinto oleh dua cuba dari malaikat. Cepun Imam Sayyid Sa'id Abi Waqqas. Cepun debunda kaya Nabi. Neko penting kangkui boleh panjenengan. Nape kuang ngelang aki sepat bukel. Sepat bahil kadin. To sepat ngandi. Kan inti ni datang. Setujun esena bumi. Buleh bi sampian kadin to andin Guste Allah, niku secara hak, keng secara syar'i andin sampian, secara syar'i niku polane kok aku ki hisab calon dihisab niku. Asline kabi niku milih Gusti Allah. Karena dohir secara syar'i andin sampian, engki andin sampian. Dadah lho. Tapi asline andin Gusti Allah. Niku belajar. Belajar melepas bahwa semuanya andin panjenengan Gusti te eluwangen sedekah niku mempelajari ngelangake sepat cerek sebab dalam ati gelap sepat cerek kadinto ibarat penyakit yang mengganggu terhadap iman dadel sing mengganggu da iman sepat ngandi dadi pelajarin melepaskan diri sedekah niku kan setuju andin Gusti Allah Ta'ala. Cepon dibunuhkannya Nabi. Maka untuk Nabi ku munusah niku subaji semangat. Cepon dibunuhkannya Nabi. De Sa'id bin Abi Waqqas. Malik bin Wahib. Nape Malik bin Wahib. Niku Abi Nabi ku Sa'id bin Abi Waqqas. Niku Malik bin Wahib. Wahib Kanjeng Nabi ada bu de Sa'id wa innaka Sa'id sangkuna sampian wa napa Sa'id lan tumfiqo nafaqatan orang nafaqo akan siro Sa'id ing nafaqo tabatali nyupre siro niko ingin nyari bekna biha kelaban nafako wajah Allah ingat dati Allah sesare niku bene masyhur bene masyhur bene tapi sesare dati Allah semak bi Allah watolaba tabatari biha wajah Allah watolaba mardoti sesare ridona Gusti Allah wa fi ta'mimun lin nafako niku umum debu niku napa didik napa banyak napa anggon saya sedekah kaki napa enten terserah
oleh na panjenengan asadako sesare adada Allah benridona Allah artinya semak da Allah ridona Allah sera oning kelaban sedekah ikhlas bulabi panjenengan saasala ibadah kue melarat berkembang polana setujuna orang ibadah kalinto kapi mauna dari Gusti Allah. Senajan panjenengan eling dari Gusti Allah, senajan istighfar dari dan apa kuat istighfar, monta oleh jata mauna berdek lesan niko, berdek jajem macem, mona pesuan ngerasane orang lanya, tapi rosikir la ilaha illallah berdek jajem monta oleh pitolong dari Gusti Pangeran. Lantaran asedeka ikhlas bareng semelarat gua napa neko kebagusan napa neko gente begempang sareng Gusti tak gempang lah panjenengan ngaji dan neko senajan sangka aja kaje neko termasuk mauna dari Gusti Pangeran. Napa setuju orang gua loyo tak napa taneng kulit tak sehingga tak ngaji napa lah alem tak tanya lagi, alim pun, minta ngaji apapun lenyata kok boleh suarga, tanya lagi dentu, aku tak tahu nih lesa parah dentu nih kok mereka ngaji debunnya Gusti Pangeran nih kok mauna yang kok berdina, ya tak teroya lemah orang engkau sang ateme ke cebon tuan anak kanak lastari nang ngaji Allahumma rahamna bil Quran kan dentu waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah kedua Allahumma rahamna bil Qur'an ya Allah bula belasin Gusti kelaben Qur'an waj'alhu lana imaman petetiaki Gusti imam Al-Qur'an sebagai imam panutan bula bentetiake Al-Qur'an nuron hudan wa rahmah niku sek benta terus panjenengan enta de kunto merengaki tak terope napi terus kaaingan kaaingan nurul Qur'an keng tak oneng panjenengan bendene iman tak oneng je kunto niku ada nur cahaya mancing de dalam hati na maka jambulah wa cai bulan-bulan mare terangaki mare jelasaki anape selang geng ning manusa cuma eruna geneko mun bedene neko berakhir kelaben kehancuran sero matene ku doboro do temur nyane ngon melepu do lem tabu tabun me metu deking neko calon ancur neko calon ancur salah ko benteng cengek tako tamadeng tako nyabune terlepas. Nape supaya odi demi nape demi beten beten ini kok engki sesake seberes meledat pak bejen ancur cuma selangkeng jiwa nak neko eru nak neko lekan nak neko menuju badan kunto merengaki Al Quran neko benda tabu neko buru dah kuma ruhania selangkeng neko lo. Tapi kebunyian orang yang diperdulikan itu dah bareng seakan hancur. Neko yang diperdulikan, coba monoreng lamati kuang. Eketok nape? Ruhani ini ketok. Rela setamen la ilaha illallah. Kena letahir tak kira. Ngek ngalagi sati kalah cecetaki dah colon tak kira. Meberes. Lho tadi cai pun Imam Ghazali aslinya dunia ini ada ke rumah sakit. Dunia ini ke rumah sakit kena sesakit seberes bekal mati. Terus ibu bina soko pula koburan kena ngareng nape ngareng mati. Selanggeng ini ke jiwa ruh ini ke lebih menosan ini ke jiwa ini terlantar. Napa? Ebril sifat hasud dengki iri seborong teroyalem aja nanti lo aja aruh ni kok boleh dek pangeran pekenal dek pangeran Al-Quran ni kok membimbing bu lebih panjenengan supaya
abeli dek Gusti Allah. Pola nak roh neko asalnya dari Gusti Allah. Neko manusia tidak terpikirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Neko kaping kok kabianin Allah da Allah bekal abeli. Kopi abeli lo. Tapi lo neko teate. Kopi ini kok bakal abeli dek Gusti Allah Ta'ala. Tapi beda abeli kadin to. Nondu, todus dek Allah Ta'ala. Seperti ayat ini kok. Jadi mek gelak kok masalah sudah kok. Mek nyentuh dek ate bu lebih panjang. Eman apolo nonton dek kosan ate na tidak disentuhkan dek Gusti Allah Ta'ala. Men ketibi mubur mabur mendasa bimbing. Le coba ada deki. Engkau atikir apa situ ngedok pengeran. Kuat semenit obah dan toh. Kuat semenit le. Lama berasa bimbing dan toh. Di ngaki tu era sakit betina. Le ni ku sebakok ni ku. Mun kena ku madung lepuh dok tabu. Ku se. Dati na teking. Mun mati dati. Dati na apa? Dati olah ku. Cepun Allah. Walau taro idhil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim. Andaikan kamu melihat peristiwa Muhammad, orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, orang musyrik pokon, orang banyak tusan oleh bentuna pangeran, nakisu rusihim nunduk cetekah inda rabbihim berdengar sana pangeran. Nunduk todus kasta seberang beda. Andaikan kamu tahu Muhammad, orang-orang mujrim. Orang mujrim apakah orang musyrik, apa orang kafir, apa orang Islam subunya tu sana cuy banyak na. Sehingga berdengar sana pangeran nunduk mencari Imam Ghazali cetak ke budi bebe. Apa saya kau cakap? Rabbana abasorna kuste bula ketengal kuste bilan saya cencaki neng Quran jangan pun bulan yang kukuru abasorna bula ketengal wasamiana bula mereng kuste mereng bula farjiana pebali kuste rabba bali datunya boleh. Bebali datunya boleh. Na'mal solihah. Kami akan amal baik. Inna mukinun. Sesungguhnya kami yakin. Mohon makin kali itu kan cerita kan. Kuaku jubukal dan itu. Saya taruh iman beri kunto. Itu loh. Bula makin iman yakin kuste. Cepon, ya berdengar sana pangeran kenaki suruh usim nondu todu seberang berdemon cepon Imam Ghazali cetak ke bede bebe kelero bene sokon sebede bebe walau syena la ataina lene ko sekoren cepon Allah dan tam walau syena andaikan aku berkehendak engkau munkarab la ataina kulla nafsin huda maka aku beri masing-masing orang diberi hidayah kalau aku berkehendak engkau mohon karep cepun Allah tung situng orang diberi hidayah bisa engkau jadi badan orang tak gelem dak kebagusan ya bene pola na Islam salah bukan. Memang orang itu tidak dikehendaki. Maka ketika orang dikehendaki senajan sesepu apa terus mendengki Al-Qur'an, alhamdulillah Gusti, boleh termasuk orang saya kekarep. Mana bidan telah misalnya kau sawa apa rido, kalah dah kunta, dah nak tu. Keng cara na pangeran mesemak ni kau, engki melarat kelu songkoh, ya lah hati gua. Lengah ceria dan tu songkwa tapi kena oleh mauna dari Gusti Pangeran apa harap medinga kita pun Al Quran di depan Allah Taala yaitu Al Quran ni kau dikehendaki berdaya doa dan naen dan tu lah
engkau mun karep ebru yo kopi niku lama-lama pasek langgar niku. Engkau mun karep tapi mereka niku memang teberi jatah, gitu lho. Teberi jatah kita gelem apara. Coba mun beri drum band to. Apa? Jadi siapa rak kita oleh panjenengan umpaman aroma aroma sabagus ini pun orang seta ngaji tak kok lagu gente pola na istiqomah ni kok angin dan tele maka cebon Imam Ali kun pada panjenengan menurut abang tibi paling cuban menurut saya engkau dan tele wakun indan nafsi syarron nas panjenengan nganggep aben paling cuban orang yang kok kau tadi nganggep dan to jangan nganggep aben lebih bagus daripada orang lain senajan lah ngaji dan to kau tadi dan to dah setengah ngaji gua iya je tak ngaji mon eroman adik wirid tu lebih singko dan tu lah tetapi jauh beri peluang ngaji aki aben meremehkan orang lain itu iblis je semancing lagi cepon iblis ana khairun minhu engkau lebih bagus daripada Nabi Adam. Walau syi'na engkau mon karep lataina aku beri kulla nafsin setiap orang hudaha. Jadi benek netunya ini kebanyakan orang Islam apa non muslim? Banyakan seta Islam. Memang ini kekarep benek berarti Islam ini kok salah benek gitu lah. Memang mereka tidak dikehendaki engkau mau karep apa Islam ngapi itu dong mau secara akal ya bener Islam secara akal ket napa ku Nabi Musa andik kitab nyamanat kitab napa Taurat untuk kauma terus Nabi Musa selesai ganti Nabi Isa kitab Injil sudah tidak digunakan kitab kitab Taurat ganti kitab Injil. Kitab Injil selesai ganti Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an membenarkan kitab dua neko Zabur. Terus kanjeng Nabi Muhammad secara nasab ki beda. Neko sedro logika logika gampang neko. Jadi Nabi Muhammad dijamin betulnya. Tapi benyan tak percaya deh kanjeng Nabi Muhammad itu loh. Neko logika sederhana. Kitab Injil kitab Taurat Nabi Musa terus ganti Nabi Isa ekala Nabi Musa teh gunake kitab Taurat ganti dari kitab Injil kitab Injil 600 tahun berikutnya kanjeng Nabi Muhammad iyo tidak dipakai kitab kitab Injil enggak leda Al-Qur'an tapi nabi kaum Nabi Musa kaum Nabi Isa ki ngakui Injil gitu loh tak percaya jadi ke Nabi ini Gusti kanya Nabi Muhammad meda iya bukan berarti Islam salah memang mereka tidak oleh jatah hidayah dari Gusti Allah Ta'ala kalau aku lebih panjang pareng hidayah sokore neko bene bule Gusti pada bibi ini neko lo pernah tahu kabilon rencana abini adisa pernah misalnya Harry bilan pernah hari apa yang aking koko abine palu deh. Ya memang takdirnya mulai takdir apara gitu loh. Apara memang jat, namun tak oleh jatah tak bisa gitu loh. Walakin hakul kaulu akan tetapi hak kalimatul adab. Jadi orang ini mau lepas teh neraka nang Gusti Pangeran oleh bentune pangeran make lama lebo kusedo kuma akan berakhir dengan suul khotimah. Dedo. Senajan antara na abu ane ko sareng swarga le kare sekelan tapi ete ku catet ahli neraka akan terbalik perbuatannya akan berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya masuk neraka. Apa sih ente lagi ne boleh panjenengan mondo. Umpaman orang lebo jace bujeta. Cok mati langsung lepun neraka. Tapi ecan tetah beda orang ini kok ahli swarga akan terbalik akan berbuat sesuatu yang menyebabkan abon ini kok lepun swarga sira saone. Pada tahun ini kok alas abu lebih sampai di sira becek sampai andi ati sombong aroma sebuah kupol nata oneng
Tak keneng aroma selebih fokus terpeng lain aja. Cepun Allah walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi hak kalimatul adab dari sengko. La amla anna cepun Allah yaktini ngebai temen sopoh insun. Epapola bisengko. Nabi jahannam, neraka jahannam. Jadi sapan minal jinnati dari jin wan nasi ajma'in. Jin ben menosa sekabina epapola minko neraka ya. Cepun dah bener kuste. Ekala masuk neraka apa seko cagi sarang malaikat. Faduku ayo rasain, rasain. Muncang-ngacang yang rasain ini kan kicip didi. Ini langsung ngecabur lagi kok cak rasain. Ini kok arti dekuman ini kok. Tau be, bek nyoba lagi. Ya rasain, murah kalau aku nas panas kuat cetaki dah jalan. Reng pegelan dah itu. Rojokkan kakan, kakan. Ya rasain kalau aku super gumon murah tapus lagi dalam. Rasain. Ekala masuk dan neraka na pangeran. Waduku mengkongi cipono siro. Lepus orang ngecepen. Bimana situm liko ayawmikum hadha. Kelaban perang aban lupa bekal pada peristiwa nekong. Enjang kau di jumate pada bimbi ada sesuatu. Ngkimu nembi. Mati sobung urus sobung malaikat satanya sobung dento ni kau boleh bisa ben menosa. Ayo rasain ria bilang sekelopain itu nya peringatin tak gelem bananya ku odi itu nya ria odi itu nya cuma sementara ngelola iman sebeda dalam dada ria dento. Inna nasinakum engkau ya kelopain dah ben padahal pangeran tak kelopain. Bener pangeran kelopak tapi pangeran ada bu inna sangkuna sengko nasina kum kelopak endok bu na etina waduku ayo ngerasa naban ngici bono siro ada balhul di eng sikso kang langgeng jiwanya nih kelo keneko tedung amempe amempe epedok ola leso tapi nabi tak leso. Lah sepadahal kena ikut tedung mempe tedung mempe ketemu orang bini ratin sir-sir ini kuntur senang apa tak senang ngerisang-ngeran ketemu sebini etapok itu apa itu padahal samain kan itu apa sok mana tapi gresa ini kok ngerisang-ngeran apa bukan ini mempe betul ini. Orang yang sebenarnya yang kubur entah perlu neko ngelola nak lero bocil doreng sombong rosak neko maka tentenin pakai Al Quran kak dinto. Cepun Allah mula rosak. Waduku ada belholding ngicip ngicip no sir ngicip no ada belholding siksa langgeng bima kuntum ta'lamu ta'malu ni je lakona be'en buna ke lakona be'en ya saya rasa nanam pasti molong menolong pemolong menanam beku bekal molong beku malah kabar baik berbelajar apolong ayo belajar cek macam kecubaan orang belajar pokon kok berbuat baik lah dan terlembak pada bisa nonton pokon boleh muruk lah dorong-dorong muruk anapi ku masuk tak masuk napi caen et sentrong aki pun percaya tak percaya ledina nyaman lah berbuat baik benih nyari orang buruk engkau di rumah abulis apa jangan ngurus nekoh dan terlembak jangan ngurus pokon menanam ku aku bukan belisa napa ada anak ada anak napa ada kuma maka nak ada guru-guru ku berjadi senapa guru TK guru napa berjadi senapa tapi anak apa celinga me napa ku me semeringa salah ku pabrik berjadi sebulan no? Telo juta jo sopo ketok seneng guru TK berjadi senapa sebulan tapi seneng-seneng anak kena di mina adik kasih sayang dia trauma pentera anak dato bojor madrasah sampai sebulan sampai berempang
Telepon apa? Bapan sehari na berempa. Dah iya mau ni pak ongko atau kerajaan. Bapan sehari na senape dan telo. Ini kita kelompok fokus pak guru na. Anape muru kerto berasa tak kota doy romana. Umpama na melean, oso melean, pejeren kemat je melena top ampa. Tak bersabar dah kuma. Napa iman niko? Siapa orang yang menanam pasti mesti. Senajan kula iman kadin tok ini kau perlu kau nengin. Bener kau nyindir sera-sera bener. Neka neko ngocak sebener. Iman niko secaba ke sampai betong polo. Paling rendah niko tamidul ada muang duri dari jalan. Jalanan kau niko. Me beda duri buang. Dan ini kau apa sebagian dari iman. Bani polisi tedung saya sabok loh. Bani kau merosot mesosa orang. Senapai orang. Misalnya satu orang selebo. Senapai tamanan. Kau tak kira bunga apaan. Pendera orang abri bunga ada orang. Mi abri sompak ada orang. Ini kau bahaya. Pola nak cepon kanya Nabi. Iman ini kau cabang sampai petong. Pola cabang paling rendah ini kau. Mana muang. Muang bareng sama rakit. Napa tak nyaman doreng. Bada tam itu lada. Lama-lama bada suarga ini kau. Orang manga bunga. Bada hati nerang aki. Gara-gara bada prang ropu. Tapi napa kua. Bada kacu ropu. Bada embong. Penyere. Ini kau gara-gara ini kau. Lepas suarga ini. Lemun selebat iembong ni ke bodoh saya kelebur pangeran bodoh sengecu akan ke bodoh sedon tua tunggal tung cedut kuwa zaman nyaman kuwa mun ilakar iman dan orang kajian Nabi tak kira nyaman Odin longkut pun siapa yang menanam mesti mesti mohlong kau tu ne abri kepungan me abri kesompekan. Neko cepon dabu bima kuntum tamalun kake lepun neraka jia sebab kelakon atibi. Tetapi kapi neko sok koren bisa polong dan to sesare bu lebih panjangan bene nape nape. Sesare kadin to apolong me ate kebuka tentang keagungan Gusti Allah sebab dan telah. Mon orang neko ongkongku kebuka atena. Kesentrong anane pangeran nunduk beka elang kesombongan mun ongku-ongku lo pola na kene kopi misalnya melak dontok sentrong tomar sebuat dah kuma abenyi lu tak kira bengal kena pangeran de agung sandi swarga sandi neraka sengebesan alam setelah tak khudusinatun wala naum. Sesemak dah boleh bincang lama-lama sampai berdua orang yang dianggapan. Berdua orang senolong sengkau lebih semak. Ini bang Allah. Ini kau gendeng berpengeran. Ini kau. Allah terdahulu. Allah mencegah gini kau butuh tedung. Saya rakwa. Mereka kalah orang. Begini kau dah kumasan keringkingan. San banjir. Tepat keringkingan ini kau. Buat kena ngaburu. Tak ngerangane. Maka naik kalah orang. Nape bangun tidur kau. Saya kocaki moci pangeran alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana dan toh tuana wa ilaihin nusyur. Allah seteja pocan Allah samaudi bula semarina bule pemati umpama na bule kelo terus pemati Gusti pekuatange sa anak bule Gusti pekuatange sa bini bule Gusti neko epa odi wi panjenengan tidak sederhana seperti ucapan neko teng orang mondok bagus tak pintos ngarte mondok coba to mencoba dokter ramah tetangga ulah semunan kasan ruang. Tapi mendak bareng fokus tak bisa ngarten mengibu nambah keimanan mon bareng fokus. Reng saung kuno odi kata mon ngaji sengen ngangen tak boleh kecuali dah bune guru na bune omong tentang ke secuba kebalik ke omong tentang ke cuba sekon rekon ngucap doyuk mati jadi pada bojong neko. Kau tu nak sekon rekon
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ceket eduk. Alhamdulillah sakapina poci andin Gusti Allah. Poci ini kubere senape. Bede pampak. Bede poci qodim alal qodim. Allah moci Allah. Allah ini kok kan kidam kan ki kona. Moci pangeran tibi nyamana qodim alal qodim. Napa contohna inna lillahi ma fis samawat kapi andin Gusti Allah, ini kok Allah, ngalem Allah. Apa sebalik ngalem ini kok nape? Nape sebalik ngalem ini kok? Mencaci. Sebalik ngalem ini kok nyaleh. Ini lho. Jadi sekabina aleman ini kok andin Gusti Pangeran. Tau sa elong aja, elong apat kai. Tau sa kopi ngeger pegeran muni alem. Tak naro andi. Cik alim genekon kan aleman aleman din Gusti tentu lo cik gagana ke cik mapan kan aleman itu mundan tuh coba apa napanya mana yo cacian tapi sekabina aleman itu sekabina tak naro andi mun umpama na aleman andin geneko tak kira gelem geneko ya petuah coba kacek niko 10 tahun bisa nonton niko bidanan apa enten gembira memutemu lebih bidan niko berarti benedi bule tak naro andi tapi sekabina poci andin Gusti Allah alhamdulillah niko nyaman gila Allah ngalem Gusti Allah badakalana menosa hudus alal hudus menosa ngalem badak menosana tepak bis bini tak tokaran tak tokaran licik rati ni kaki liku wajan selake ya maki kaki ganteng kaan ni kok nyamana makhluk ngalem pada makhluk bahasa Arab hudus ala hudus ganteng rati ni tak naro andi pola ni mau andin kene kok tak kira ya pun dut sarang Gusti gelem ya pun dut buktinya orang parkiran gua orang bini anu na tibi muntupak benabon kulaku banyak opol ke mula benar buat epon tut. Eba kiar apa boleh benar andin. Mula sebenar negan kena kau kalah bareng orang eba ki. Tak kira eba ki kerana genteng kapi tak naro andi ekal abila terserah Gusti Allah Taala. Do jeding pan mapan le setruk. Ini nyaman tak naro andi. Neko nyaman hutus alal hutus makhluk malam pada makhluk kang. Badakalana makhluk ngalem Gusti Pangeran. Ya Allah, belas sampean Gusti ya Arhamar Rahimin. He belas sedas, belas seorang sepaling belas. Engki pancinomi selebut orang belas Gusti. Sampian sebalik. Ini artinya ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. He paling edas, paling belas sebelas. Serapoi belas, belasan Pangeran. Nanti loh. Ini kok arhamar rahimin. Kene kok ngalem. Ya arhamar rahimin. Kenapa ngalem Gusti Pangeran? Memang seandik belah Gusti Pangeran. Mun panjenengan umpamana belah de anak. Ini kok sampean yang kui belah de anak. Padahal sebelah ini kok aslinya Gusti Pangeran. Itu loh. Ajem bisa belah de budun. Aslinya sebelah Pangeran. Terus titik pagi de ajem. Itu loh. Kopi ini Gus Andi Gusti Pangeran kok. Beda karena Pangeran ngalem ke bulan seperti Kanjeng Nabi akhlak apa kus ya alam sareng Gusti Allah innaka la ala khuluqin azim sangkuna bana Muhammad akhlak agung Pangeran ngalem Gusti Kanjeng Nabi nek kocak apa qadim alal hudus panjenengan tedung alhamdulillah. Sekapina poci andin Gusti Allah poci gelak gua sampai tedung gerenggera nyaman nyaman tak noro andi moro moro bi Pangeran sandi poci pete peceke peceke orang ah bener ni neko peceke ki bagus giam cukup menya mana peceke badama amatana semarna paten sarang Allah umpama gelo mati bayang aki
Umpamana kena ikut tepat tedung mate. Berdosa tepat tak sobung. Bajana nempor. Umpamana ke. Pukul bingung asang bini. Pukul bingung asang anak. Lekana etafakuri nikmat raja. Sebeda ni kau. Alhamdulillah kuste. Neko cacat lagi dak dalam betul. Cak boleh kuntot tok belajar iman amal neko bene ebitong amal neko etem pengbo betah. Ini tu lah. Tadi sokora kene ko alhamdulillah pemasuk pekerasa sekapine kadin sampian kuste tanpa sampian tak bisa. Alladzi ahyana wa ilaihi nusur pun kapi pukal abuli do sampian kusti lek kiring pun boleh bi sampian keng boleh bi sampian tak nyadarin napa se beca aku gua bernilai bobot ateki ebene bobot abro tapi reng lesan to mangga belajar apolong dan taneko belajar memasuki iman di dalam ate tan tane iman masuk di dalam ate tikira kene ko ekresa senang ledat secara logika akal arapa meta ekresa ledat nikmat eling de pangeran reng pangeran Yesus soki pangeran Yesus andi swarga pangeran sandi alam pangeran Yesus beles. Kene ko umpama na an tambeng terus nyadar lagi na anak ni ko kan dentuk ni ko kaki cong rosoro tak gelem cong kapi kelampine kaki apa kuban lemele tibi apa mon beku laku kaki lecek ke tibi adong tibi kan nyadar lagi ni ko apakah kaki ku laku langsung nemu nasi robek nak laku kaki tahu tak cong masih lagi pesek sebu ni ko menyadarkan ni ko. Mungkin ten sih pak. Lihat kakek rosor yang tua dan minta gelem. Panjenengan ini kongkiri dan tokiya. Eh sadar lagi. Sabri rejeki yang kusti pangeran. Sebelas yang kusti pangeran. Ki sesoki pangeran. Mek badar yang soki. Purni pesoki bi pangeran. Ini kok timbul rasa deki lebur. Oleh atiki dan kusti pangeran. Karena lebur tafakur. Eta fakurin dan to orang beci doreng kita to kia engenangan tambah boci karena engenangan coba engenangan seneng maka lapa sepat beci ko elang jadi intina apolong dan to neko kapi ibadah nape akhiring ate boleh bi panjenengan tambah lebur Guste Allah neko intina lo. Intinya dan to sehingga sodako gele mun kene ko cerek berarti andin pangeran eka andi rengkap bini ko andin Guste Allah ongke deki dan to umpama kene ko asedeka kena aroma sekapi andin Guste pangeran bule Guste keng nyaluraki Guste sangkun ne ko aku dunia panjenengan sebab bule ne ko hasil tunya ne ko ongki tanpa bule sepangeran ku de tak hasil penape kapi ne ko andin panjenengan bule kebe alat nyaluraki tak kok sengakuan ne ko sudah kabulo betul lo ne ko lebih jempol pola ikhlas dan to ne ko murni karena Guste ne ko saya kocak minallah ilallah kene ko alakom paman he ala ko lepese tanpa belas asena pangeran bu hasil lah tak hasil oh berarti panjenengan apa anak petunya hasil ni kongki dari pangeran kan dan to lah terus kene ko ame kenceng asedeka jasa keng tepe kenceng abis sedeka bebas sedeka kene ko tak bisa berarti sebab kenceng kene ko sedekah ni ko saya lah pangeran berarti ni ko dari pangeran terus aku menoseki makhluk kak Guste Allah Ta'ala semelapar saya lah di pangeran dia oh ni ko minallah ilallah jadi apa taruh masa penape taruh masa lebih muljo terlebih dan terlebih ni ko ikhlas lebih mapan dan terlebih le pengertian dan terlebih napa le melalui apolong itu ngaji napa le tak ngaji 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 dan to hajo ketutup boleh buka boleh iling boleh terus ayat mari dan tempon wallahu yaqbidu wa yabsut Allah ni ko yaqbidu mergem bisa arti dua nih kok
waya besutuban mele nak pedento yang begitu dento. Jadi ada orang yang kadang ambil pengeran orang yang tak beri, kadang ambil pengeran orang yang beri. Dan tu lah. Mek soki, beri. Mek tak petandi, tak beri. Dan tu. Kerana pengeran almani, Allah Ta'ala ni ke sealmani. Maka nak berjawab, cak. La mani aliman aktoita. Tade orang sengalengin mun pangeran abri ade sebisanya kemun pangeran abri ade orang beri mun pangeran tak beri ngerti tade orang semeri mun pangeran tak beri romek meri aru karena pangeran roa betul lo ben orang tade semeri mun pangeran tak beri la mani ah deto jadi Allah neko ya besutu ya kebidu mergem mula mergem kita banyak rezeki dan yang pengiran baru kiri kau belotong gua dan tu ciri-ciri dan tu tak cukup baru sudah entah beriin pengiran dan tu lah tepat bagian banyak ini kau golong ayah besut ayak bidu rizqo artinya Allah gegem sebab Allah rizqo ya rezeki aman yasha ada orang yang saya kekarep memang Allah Ta'ala niku napa mandu rezeki niku teh bapak ada. Memang teh bapak ada, mene bapak ada cepon rosak alam niku. Anu rao do sabo ko ya apa pese? Ya apa? Lah ko do pabrik ko ya apa pese? Karena epek orang dan tene ko saling membutuhkan dan tele keng sayang ada ento. Umpama nek niku rosak TV ne. Karena rosak TV ne kene ko bingung nyari dape. Membecek tokang becek TV berarti kenaiko butuh ada orang lain terus sepeda na rosak kenaiko butuh membecek sepeda lekeng mon masalah iman neko orang yang becek TV tanya deh orang yang lebih ahli manten mon iman padahal becek iman kali itu ngotos kanjeng Nabi betul lo. Lemon iman ni koren terus main terus sedok. Sedangkan mon TV na rosak nyare orang. Padahal katon le. Lemon masalah iman ni ko. Misalnya kena ko baca ayat Quran berkiyak baca. Oh neng orang ko. Le tau neng. Lemon masalah iman ni ko. Orang terus main terus sedok. Tapi memang orang diciptakan saling membutuhkan. Orang kota banyak pesen. Nak yang tandi kangkong. Orang kangkong butuh PC. Andi kangkong keng tadi PC akhirnya kangkong lagi pada kota. PC sebenarnya kota sampai pada tisa. Kangkong sebenarnya tisa sampai pada lagi itulah hidup. Betul lah. Orang sebutuh butuh perlu dak se selebih tawan. Orang tahu menadak saat tanya ini remah. Jadi hidup saling membutuhkan gitu lah. Kan ciptaki wallahu ya besut Allah neko yakbit wa ya besut beda artinya dan toh artinya Allah kadinto agebei ropek datina orang tetis asetika orang neko ropek bro mon soro nape kua urunan cemacem kua kempang ayo rombongan entah dosa yuk iku kempang tapi munda kebagusan evropek. Memang yang menciptakan semacam itu adalah Allah. Entah orang ini kusabu akumah terserah. Terserah Allah. Walau kulun muyasarun lima hulikoh cepun debu. Kapi ini kok misalnya orang yang pasti neraka. Pasti neraka. Maka orang ini kok pegempang untuk ngelakuin bareng sama raki lebu de neraka. Mun orang ini kok bi pengeran yang pasti lebu suarga. Maka orang ini kok pegempang de bareng sama raki lebu de. Nah, itu. Ini kok tetengar. Mangkan Allah Ta'ala ni kok yakbit pencerik bi pangeran. Memang saya ke pencerik pangeran. Entah siapa yang kumau ni kok sarang kusti Allah. Napa cek pun kusti Allah. Waya besut. Ben Allah ni kok abeberaki. Abeberaki hati ni pecumpur tu lo. Peta iman sarang kusti Allah Ta'ala. Beda sengartin semacam ni kok. Wal makna wallah yakbitu ba'dul kulub. Hatta la la tuqaddim ala hati to'a saya keselak saya sedekah dewaya besut ba'duha ba'duha Allah Ta'ala kebejumpa dan sebagian hatta sehingga orang ini kok mampu untuk lampu setuju ni cepon
wa ilaihi turja'un. Kapi bekal abeli de Gusti Allah, berdosa beli bunga, berdosa beli bekal oleh seksana Gusti Allah. Muka-muka ebuka ate bu lebih panjenengan sing ke andi atene ser. Andi atene seder mengko mon tak selamat. Lah kita ento nyaman hati ini tan andi atene ser. Bedore ini kok tak ejo, bedore aku lanjut terserah ini kok nyaman tak andi ini ser. Muka-muka paling hidayat. Nur keimanan, nur hidayat, lam ate bulu panjenengan, ben anak-anak foto bulu sarang panjang ki dan toki ya muka-muka oleh hidayat, ya ke umat kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab umpamana bulu bi panjenengan pece selamat atau le tak ada anak leke. Selamat di bi anak sobungan de rumah. Utapi selamat dibi ada nada orang tua nak sekira akhirnya kapi pada selamat tu akhirnya ko ngaji anak-anak pada kuntemu kamu ketiti anak sesoleh orang tua seikopuran mukamu oleh pengampuan Gusti Allah sebab anak-anak neko ngaji pada kuntu sesare sobung pole sebung sesare nape pada nyari anggon bene toraje apolon dan takadit topola meka aingan. Nur hidayah Gusti Allah kelaben lebet apa ku barokana utawa rahasia Al-Qur'an kalinto tor akhirin kelaben Abdul Zikri fa'lamannahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa amana wa tarabba bi nuri syamsi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum.